Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terima kasih kerana sudah memilih dan setia bersama saya dengan Lihat Channel. Semoga kita diberikan kesihatan dan semoga segala urusan dipermudahkan serta impian akan tercapai untuk kita semua. Baiklah, kita teruskan mendengar isu-isu menarik untuk kita semua. Datuk Sri Siti Nurhaliza pernah menerima 3,000 sehingga 4,000 tetamu yang datang beraya di rumahnya di Kuala Lipis, Pahang satu ketika dahulu. Siti, 43, berkongsi perkara itu menerusi satu petikan rekaman video yang dibuat naik peminat di aplikasi TikTok menggunakan akaun Dugu Loku. Video itu disertakan keterangan Siti Nurhaliza bercerita pengalaman raya sebagai orang biasa yang menerima ribuan tetamu. Masa saya baru dikenali, orang mula minat, mula kenal Siti Nurhaliza, saya menang anugerah banyak. Anda coba bayangkan, satu hari saya ada tetamu 3,000 hingga 4,000 orang datang beraya. Wow, saya rasa masa itu dah tak ada glamour-glamour. Memang saya pakai baju sama dari pagi sampai petang. Saya layan peminat, sayalah yang angkat pinggang gelas. Saya duduk di dapur waktu rihat. Peminat cakap, mana Siti Nurhaliza? Sampai ke dapur mereka cari. Rumah saya waktu itu, rumah teres biasa saja katanya. Menurut Siti yang baru muncul dengan lagu raya Lip Lap Raya, itu adalah kenangan paling indah yang tak dapat dibeli dengan uang ringgit dan pengalaman bermakna dirinya dengan peminat. Terdahulu, kisah Siti Tular apabila dia memuat naik hantaran video yang menangis ketika mengerjakan umrah baru-baru ini. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.